Assalamualaikum guys. Okay, bertemu lagi kita dalam channel The R Clan. So, hari ni saya nak review Master Diabolos Jenama Flame. Okay, Beyblade kat depan tu eh. So, minta maaf sebab dah lambat eh. Sampai ada subscribers yang ingatkan bila nak unbox Master Diabolos Jenama Flame. Tak sempat eh, banyak. Saya tak ada masa, Beyblade pun Beyblade dia sampai lama tapi tak ada masa. So dia tersadai macam tu je lah. So ni ada masa weekend ni, saya pun tadi dah balik kerja. So jom kita unbox sekarang. So macam biasa, kalau korang dah tengok video The R Clan, saya dah review Master Diabolos Jenama Takratomi. Ada dua, saya dah beli dua eh, sebab saya nak launcher dia ni. So yang ni Jenama Flame. So korang boleh tengok lah, dia ada left mode, left spin, left mode, right mode. Dia boleh terbalikkan layer eh. So ni masa dia bolos dia. Dan orang beli Takratomi sebab dia nak launcher LR yang panjang ni. Tali dia panjang. So kat atas dia gambar Delta. Okay, ni dia tunjuk gimmick dia, left spin, right spin. So itu saja eh. Nah, ni dia punya parts lah. Okay, ni gambar S Dragon. So saya nak comparekan sekejap dengan kotak Takratomi macam mana eh. Ok, saya dah ambil kotak Takratomi. Jom kita comparekan side by side. Ok, oh, nampaknya kotak Takratomi lebih besar eh, daripada kotak Flame. So kalau tengok corak dia sama lebih kurang. Ni Takratomi lah yang besar sikit, tepi sama. Sama, tiru sebiji. Belak tepi sebelah sini pun sama. Belakang pun sama. Cuma saiz kecil lah eh, Flame saiz kecil. Tapi sama dia tiru sebiji eh. Okay, so kalau dia tiru kotak sama, adakah parts yang kita dapat kat dalam ni sama? Jom kita tengok. Kita unboxing sekarang eh. Kita dapat Beyblade dia dengan launcher. Oh, itu saja eh. Oh, dapat stiker. Okey. So macam biasa, kita kemas kotak dia. Kotak kita letak kat belakang dan kita boleh review set yang kita dapat ni eh. So first kita tengok dulu stiker dia. Stiker dia mostly untuk launcher lah eh. Ni untuk dia pemegang launcher, ni dekat body dia, ni pun dekat body dia, ni untuk screw dia lah. So untuk layer dia, kalau left spin, biru-biru ni tapak kat screw dia untuk melindungi sedikit lah rupa screw tu. So ni launcher dia, launcher Flame. Oh, belakang warna hitam eh. Macam biasa Flame ketat sikit, tapi dia hampir nak meniru Takratomi punya lah. Okay, saya ambil launcher Takratomi eh. Haa, ni tengok ni, dia orang nak tiru. Cuma ada putih-putih silver kat sini lah. Kalau Takratomi punya hitam dan glitter-glitter eh, ada kilat-kilat kat situ. So ok, percubaan yang bagus, tiru sebiji. Nanti kita tengok performance dia macam mana. So dan kita buka Beyblade dia eh. Ok, so ni gaji chip dia. Lepas tu dia ada besi pemberat ni dan layer eh. So ni right spin, kita terbalikkan dia left spin eh. Okay, Master Diabolos layer. Dia Master Diabolos layer, master gaji chip Diabolos. Dan dia punya driver, driver generate eh. Saya beli masa dia bola sebab driver ni mantap eh. Cuma kalau tengok orang cakap, driver Flame ni tips dia tak masuk dalam eh, menyebabkan dia tak ada attacking mode eh. Dia sentiasa pada mode stamina. So sekejap ni, boleh tarik tak? Oh boleh. So bila dia tertarik, macam boleh patutnya jadi attacking. So bila tertarik dia attacking kan. Bila dia dah slow, dia akan jadi stamina.
tip dia terkeluar sikit eh. Saya rasa saya nak ambil masa dia bola Takaratomi, kita comparekan side by side. Okey, saya dah ambil eh. So yang ni Takaratomi sebelah kanan saya, ini flame sebelah kiri, ni flame. Okey, kalau tengok rupa memang sama. Dekat sama guys. Cuma warna ni macam cair sikit lah. Ni macam merah merah gelap. Boleh tertukar saya ni. Macam nak bezakan ni. Inilah kot ada Vietnam ni. Made in Vietnam ni. Kat sini yang ada sama Vietnam. Okay, ni Takaratomi Vietnam. Tommy, ada Tommy eh. So untuk flame kosong eh. So made in China lah. Tapi tips dia macam ni, sama gimmick ni terkeluar. Tapi ni terkeluar lebih lah. Ni terkeluar sikit je. So kalau masa dia bolos pun dia akan termasuk eh. Kalau time kita laju macam ni termasuk kan. Termasuk tips je kan. Sama juga macam flame ni termasuk juga. So adakah gimmick dia sama? Tapi saya tengok reviewer YouTubers lain, BTubers lain kata gimmick dia tak sama eh. Dia tak ada mode. Dia sudah sebut attacking eh. Kalau macam ni mungkin lah sebab tips dia terlampau rendah. Rendah sangat tips putih tu. So menyebabkan dia tak terkeluar, tak ada mode stamina. Okay, so mari kita pasang besi. Besi kecil ni kita pasang layer dia. Dan kita buat sesi timbang sekejap eh. Kita comparekan dengan Takaratomi. Oops, lupa sebelum kita compare, kita timbang dia, kita compare sekejap side by side. Korang boleh teka tak mana satu Takaratomi, mana satu flame? Memang sebiji guys, dia orang tiru. Okay, tak boleh nak teka kan. Wah ni bahaya ni. Kalau kalau tertukar ni nangis ni. Okay, so kalau cara kita nak teka, kalau terbuka besi ni dengan gaji chip ni memang susah lah nak bezakan. Kalau tak terbuka ni kita boleh tengok kalau yang skru macam ni, skru Takaratomi. Skru biasa ni yang T ni, skru flame. Tapi andai kata terbuka, korang ceraikan lepas tu buat mix and match, dia silap tertukar guys. Sama sebiji. Corak naga dia pun, dia punya paint job pun cantik eh. Okay, double generate sama, layer sama. Bahaya ni. Jom kita timbang sekarang. Okey, jom kita ke sesi timbang. So di sebelah kanan saya akan timbang yang Takaratomi, di sebelah kiri flame eh. So ni Takaratomi, yang ini flame eh. Okey, jom kita timbang. Wish, flame lagi berat daripada Takaratomi guys. 27, ni 26.67. So flame lebih berat eh. So driver generate, jom kita tengok. Oh, Takaratomi menang eh. Nasib baik. 37 ni 33.56. So jom tengok berat keseluruhan. Mestilah Takaratomi menang patutnya. So berat keseluruhan Beyblade ni, jom kita tengok. Okay, betul. 63 untuk Takaratomi, 60.5 untuk Flame eh. So jom kita buat sesi test battle antara mereka, Takaratomi versus Flame. Okay guys, sebelum kita ke sesi test battle, kita buat test spin dulu. So kalau tengok dari tepi, bentuk dia memang sama eh. Macam Takaratomi, gap dia memang besar, macam kelakar sikit dari tepi. Tapi daripada atas memang nice. Jom kita test spin tengok macam mana pattern dia berpusing eh. Adakah ada mode attack dahulu sebelum stamina. 3, 2, 1, go. Okay, dia berpusing dengan ganas. Adakah dia akan ke tengah stadium? Mungkin inilah yang mereka katakan eh. Flame punya dia tak ada mode stamina. Sebab tips dia tu tak terkeluar dengan tinggi. Tak cukup keluar tinggi untuk menjadikan dia Beyblade stamina. So mode attack dia berkekalan lah daripada awal sampai ke akhir Beyblade. So kita tengok sekejap kalau kita launchkan Takaratomi macam mana dia berpusing eh. 3, 2, 1, go. Oh, lagi ganas Takaratomi guys.
Lagi lancar eh, takara Tommy punya bunyi. Sedap dengar. Okey. Ini perbezaan dia orang eh. Kalau yang jenama takara Tommy, dia akan ke mode stamina apabila Beyblade tu dah perlahan sikit eh. So dia mula dengan attack dan berakhir dengan stamina untuk takara Tommy. So berbanding Flame tadi, dia tak ada mode stamina ni eh. Dia tak ke tengah stadium. So kita dah buat test spin, jom kita buat test battle Flame versus takara Tommy. Okay, kita akan launchkan dulu Flame eh, sorry Flame. 3, 2, 1, go. Okay, so takara Tommy. Oh no. Oh, Flame menang eh. Saya terlanggar dia launch terlampau kelam kabut. Okay, next kita ulang lagi sekali. Kita launchkan Flame lagi. 3, 2, 1, go. Okay, Flame. Ganas Flame, takara Tommy. 3, 2, 1. Okay, siapa yang menang? Oh, ada Vietnam. So takara Tommy menang guys. Okay, kita ulang lagi sekali. Three, two, one, go. Saya tarik memang sangat kuat. 3, 2, 1, go. Oh, 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 ganas takara Tommy. Tapi takara Tommy sudah bengkok guys. Seri ke? Okay, takpe, kita ulang lagi sekali. Okay, kali ni kita launchkan takara Tommy dulu. 3, 2, 1, go. Okay, takara Tommy masih berlanggang. Diikuti dengan Flame. 3, 2, 1, go. So dua kali dah takara Tommy yang menang guys. Okay, so kita dah buat perlawanan, takara Tommy menang. Kita akan tukar ke left spin, tengok siapa yang lagi hebat. Okay, so kita akan battlekan left spin eh. So sekarang dia orang dalam mode left spin. Ni Flame lah, kita tengok screw ni, kita tahu ni Flame. So ini takara Tommy, jom kita battlekan. Kita akan launchkan Flame dahulu. 3, 2, 1, go. Okay, Flame masuk gelanggang. Takara Tommy on the way. Okay, over finish takara Tommy. Okay, saya lost tak betul dekatnya. So, kita ulang balik. 3, 2, 1, go. Okay, Flame masuk dulu. 3, 2, 1, go. Okay, betul ni lost ya. Yang hebat. Okey, kali ni siapa yang over finish? Okey, takara Tommy menang guys. So boleh dikatakan seri lah, satu sama. So tie breaker, kita kena lawan lagi sekali. Kali ni kita launchkan takara Tommy dulu. Okey, takara Tommy. 3, 2, 1, go. Okey, takara Tommy masih gelanggang. Okey, takara Tommy versus Flame masih mengejar. Okey, pertemuan di situ. Tiebreaker, siapa yang akan menang? Okey, siapa yang menang ini? Okey, nampaknya takara Tommy menang guys. Okey, itu saja test battle kita. Jom kita ke sesi conclusion. Okey guys, itu saja tadi kita dah buat review Master Diabolos jenama Flame. So korang dah tengok tadi review dia, berat dia macam mana, dan kita buat test spin dan test battle eh. So betul lah kalau kata-kata apa kata orang-orang yang dah review Beyblade ni. So untuk Flame memang dia sebiji, kopi memang cantik, kualiti pun sedap. Driver generate je lah sedikit kurang. Dia tak ada mode stamina eh. So dia kekal dalam keadaan mode attack disebabkan tips dia tak terkeluar. So dia rata eh. So bila dia rata, so memang dia ada ability attacking sajalah. Walau bagaimanapun, kalau lawankan dengan takara Tommy tadi, kita kalah eh. Tapi tak, saya rasa kalah tipis dan sedap eh pakai dia. Dan tadi bila saya off record, saya launchkan pakai launcher yang dibagi ni, macam lagi sedap.
sebab tadi saya pakai launcher SB. So pakai launcher flame warna hitam yang lebar gini macam lagi sedap eh. Cuma keras sikit lah dia punya tali ni, tapi sedap. Okay, so kalau korang tanya berbaloi tak beli, kalau nak compare dengan Takaratomi, kalau ada rezeki saya syorkan beli Takaratomi, sebab dalam Beyblade dia dapat launcher yang hebat tu eh, launcher left right, launcher apa, string launcher yang tali panjang tu eh. Tapi kalau dari segi bootleg punya Beyblade, saya memang sangat syorkan untuk beli Master Diabolos ni. Nak lagi bagus korang beli dua eh, so boleh battle, korang boleh pakai mode right dan mode left spin serentak eh. So beli dua, saya pun rasa saya nak beli lagi satu lah. So macam biasa saya akan hubungi Cik Syahidan, saya nak beli lagi satu Beyblade Master Diabolos untuk simpanan. So saya ada dua Takaratomi dan saya nak ada dua flame. So kalau kita gaduh-gaduhkan dia, saya gaduh dengan Afan pakai Beyblade flame saja eh, senang. Yang Takaratomi kita simpan lah. Okay, ni supplier saya eh. So untuk orang yang asyik tanya saya siapa, dengan siapa saya beli, saya harap boleh tonton video saya. Saya selalu promote Encik Syahidan ni eh. So boleh contact dia dekat sini, WhatsApp dia, tanya stock. So boleh beli dengan dia, support dia lah eh, support peniaga kita lah. Okay, so itu sahaja review kita pada kali ini. Jangan lupa untuk tekan like, share and subscribe. Jika ada sebarang komen, penambahbaikan, boleh komen dekat ruangan bawah ni. Jika suka, tekan thumbs up dan share video ni di media sosial lain. Dan sampai jumpa lagi di review akan datang. Assalamualaikum. Peace.